Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Kepada rugunya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo. Mobil Toyota Fortuner, pelanggan mengeluhkan untuk kaca power window-nya tidak bisa naik atau turun dari master speed ya. Nih, mari kita coba cek untuk konfirmasi gejalanya. Ya, kita coba naik turunkan bagian depan kanan. Untuk yang depan kiri ya, di bagian depan kiri tidak bisa naik turun secara otomatis dari master speed. Nih kita coba. Ini posisi awalnya tuh sudah turun. Nih, kita coba tekan ya. Tidak mau naik ya. Ini untuk bagian kanan tidak mau naik otomatis. Nih, kita naikkan. Tidak mau naik atau turun secara otomatis. Nih ya, pelanggan mengeluhkan kaca bagian depan kanannya tidak mau naik atau turun secara otomatis, dan di bagian depan kiri tidak bisa naik turun dari master switch. Nih, tidak bisa naik turun otomatis. Tetapi ketika seatbelt dipasang, nih kita coba pasang seatbeltnya, power window bekerja normal, bisa naik turun secara otomatis. Nih ya, kita coba konfirmasi. Dipakai seatbelt, mau naik turun otomatis. Nih, kita turunkan. Ya, ke bagian kiri kita naikkan. Ya, ini konfirmasi naik turun otomatis hanya ketika seatbelt terpasang. Ini kita coba simulasi seatbelt copot lagi, kita coba naikkan ya, tidak bisa naik otomatis bagian kirinya. Ini kita naikkan. Pelanggan mengeluhkan kacanya tidak bisa naik turun secara otomatis dari master switch ketika seatbelt dicopot, tetapi berfungsi dengan normal ketika seatbelt driver dipasang. Ini ya, untuk langkah perbaikannya mari kita coba reset manual terlebih dahulu ya. Ini dari posisi ke bawah kita naikkan tahan. Ini, tahan sampai kurang lebih 10 detik, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tunggu beberapa menit, beberapa detik, baru kita coba turunkan. Ya, untuk perisetannya gagal ya. Ketika kita sudah mereset beberapa kali dan masih gagal, bisa dilakukan untuk mencopot main aki terlebih dahulu ya. Mari kita coba cek untuk pemeriksaan reset ulang ya. Kita copot main akinya terlebih dahulu, karena beberapa kasus ketika kita sudah reset 3 kali dan gagal, perlu dilakukan pencopotan main aki. Maka dari itu kita coba untuk mencopot main aki terlebih dahulu. Ini proses pencopotan main aki ya, karena sebelumnya kita sudah mencoba reset tetapi masih gagal, maka perlu dilakukan pencopotan main aki. Kita copot terlebih dahulu, kita tunggu sampai beberapa menit ya, minimal 1 menit.
Ya, setelah kita tunggu kurang lebih selama 2 menit, kita pasang main akinya lagi. Ya, kita kencangkan, kita pastikan plus minusnya kencang semua ya. Ini baru kita melakukan reset lagi. Berikut adalah cara resetnya ya. Sebelumnya kita sudah melakukan atau mencoba reset seperti biasa, tetapi power window tidak mau naik ataupun turun secara otomatis. Terkadang ada beberapa sistem ketika kita sudah melakukan reset dan beberapa kali gagal, perlu melakukan reset dengan cara mencopot aki terlebih dahulu ya. Tadi sudah kita coba copot untuk main akinya. Kita tunggu kurang lebih 2 menit selama pencopotan main aki, baru kita lakukan reset lagi. Untuk cara resetnya sama seperti sebelumnya ya, dari mulai kaca dari bawah total nih. Kita coba tarik ke atas, tahan kurang lebih 10 detik ya. Ini kita coba naikkan. Nih. Kentokin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nih ya, kurang lebih udah 10 detik. Baru kita lepas. Nih ya, kita coba turunkan. Nih. Ya, kaca mau turun otomatis, kita coba naikkan. Ya, untuk sisi kiri ya, kita coba naikkan. Nih, mau naik otomatis ya. Nih, kita turunkan. Ya, mau turun otomatis. Jadi itulah tadi cara reset untuk power window ya, untuk sisi driver. Ketika tidak mau naik ataupun turun secara otomatis, cara resetnya gampang, mulai dari bawah kita naikkan, tahan sampai 10 detik. Ketika sudah mencoba 3 kali reset gagal, perlu dilakukan pencopotan main akinya terlebih dahulu. Tunggu beberapa menit lalu pasang main aki dan reset lagi sampai berhasil ya. Itulah tadi cara reset power window yang tidak mau naik ataupun turun secara otomatis mobil Toyota Fortuner. Ya, kita simulasi dengan menggunakan seat belt ya, karena beli sebelumnya hanya dengan menggunakan seat belt bisa ya. Ini kita coba colok. Ya, satu naik turun otomatis ya. Sebelumnya pelanggan mengeluhkan power window bisa turun naik otomatis hanya ketika menggunakan seat belt. Ketika seat belt dicopot, power window tidak mau turun naik otomatis ya. Ini bisa naik turun otomatis ya. Untuk langkah peresetannya perlu dilakukan pencopotan main aki terlebih dahulu.